Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin al-awsiyai radina al-mardiyin bi afdoli salawatik wa barik alaihim bi afdoli barukatik wa sallim alaihim wa ala arwahihim wa ajsadihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Hari ini adalah hari terakhir bulan Sya'ban. Banyak orang bertanya kepada saya melalui SMS, melalui telepon dari berbagai penjuru di Indonesia tentang permulaan bulan puasa. Seakan-akan saya adalah petugas rukyat atau petugas Departemen Agama. Dalam fatwa Sayyid Ali Khamenei yang sekarang dianggap marja taklid bagi kebanyakan pengikut Ahlul Bait di Indonesia, kita harus mengikuti permulaan puasa seperti yang ditetapkan oleh hakim syar'i di tempat kita masing-masing. Dan yang disebut hakim syar'i adalah orang-orang yang bertugas untuk melakukan rukyat di tempatnya masing-masing. Hakim syar'i di Indonesia sudah jelas adalah pemerintah Republik Indonesia. Walaupun menurut sebagian orang pemerintah Republik Indonesia tidak menjalankan syariat Islam, itu juga masih sebuah pertanyaan, menjalankan syariat Islam yang mana? Tapi secara fikih, pemerintah kita adalah hakim syar'i. Jadi kita harus mengikuti hakim syar'i di tempat kita masing-masing. Dahulu dan sampai sekarang, bahkan sudah berabad-abad sejak para imam Ahlul Bait, negeri Arab itu, Hijaz waktu itu sampai sekarang, tidak dikuasai oleh para imam Ahlul Bait. Ketika Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaih pergi melakukan haji, kemudian wukuf di Arafah, hari tanggal wukuf di Arafah itu Imam Ja'far As-Sadiq mengikuti penguasa yang waktu itu bukan pengikut Ahlul Bait, bahkan memusuhi Ahlul Bait. Seluruh imam berhaji dengan wukuf di Arafah pada hari yang ditentukan oleh para penguasa di tempat itu, di tempat mereka berada. Para penguasa formal. Jadi karena itu, saya masih sedang membicarakan aturan pada para pengikut Ahlul Bait dalam mengikuti awal puasa. Sudah sering saya menjelaskan hal ini, tapi tidak tahu kenapa. Apakah saya yang tidak begitu pandai berkomunikasi, walaupun punya kesarjanaan dalam komunikasi, atau orang-orang tidak memiliki kepandaian untuk menerima informasi. Mungkin karena tidak pernah mempunyai ijazah di dalam bidang informasi. Selalu saja orang tanya kapan permulaan bulan Ramadan. Dan jawaban saya selalu ikuti hakim syar'i di negeri kita. Dan itu adalah pemerintah kita. Bukankah katanya Ahlul Bait punya cara masing-masing? Kita ikut ke Iran, kita nunggu ke Iran. Saya juga dulu gitu. Ketika saya belum membaca fatwa Sayyid Ali Khamenei. Kepada Sayyid Ali Khamenei ada seseorang dari Jepang bertanya, dari Tokyo. Apakah kita harus mengikuti permulaan puasa seperti yang ada di Iran? Sayyid Ali Khamenei mengatakan, tidak. Kamu tidak boleh mengikuti permulaan puasa seperti yang ditetapkan oleh pemerintah Iran. Ikutilah ketetapan permulaan puasa yang terdapat di negerimu sendiri. Itu kata Sayyid Ali Khamenei. Saya tidak tahu juga apakah Sayyid Ali Khamenei menyampaikan penjelasannya dalam bahasa Arab mungkin. Sehingga kita masih tetap saja di sini nih. Ada sekelompok orang yang mengikuti permulaan puasa dengan merujuk ke Iran. Padahal dari contoh para imam yang sudah saya sebutkan, seluruh imam-imam Ahlul Bait mengikuti permulaan puasa dan wukuf di Arafah kepada pemerintah
yang berkuasa di tempatnya. Nah, kita pun punya kewajiban untuk mengikuti ketentuan awal puasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan baru tadi malam sekitar 23:30 kalau saya tidak salah, saya mendengar pengumuman bahwa permulaan puasa dimulai pada hari Senin. Jadi saya akan mencontohkan minum sekarang. Kebetulan saya tidak puasa ya. Itu yang pertama. Di dalam mazhab Ahli Sunnah, kalau di seluruh mazhab Ahlul Bait, permulaan puasa harus ditetapkan melalui ru'yat, melalui penglihatan. Di kalangan Ahli Sunnah, khususnya di Indonesia, terdapat dua aliran. Ternyata belakangan saya ketahui, sebetulnya kedua-duanya juga ru'yat sih. Tapi terjadi perbedaan dalam menetapkan kapan ru'yat itu bisa dilihat. Dalam ketetapan garis hisab dalam perhitungan, ada perbedaan pendapat tentang seberapa derajat bulan itu bisa dilihat. Jadi pada hakikatnya kedua-duanya berdasarkan ru'yat. Tapi sampai di kalangan orang awam, kemudian orang berpendapat, ada yang mengikuti hisab, ada yang mengikuti ru'yat. Lalu masing-masing pihak mencari dalilnya masing-masing untuk memperkuat alasannya. Dan tidak jarang bertengkar di antara mereka mengenai permulaan puasa. Di dalam usul fikih itu ialah ilmu untuk menetapkan bagaimana kita mengambil kesimpulan fikih. Tidak boleh orang membuat fikih tanpa mengerti usul fikih, karena dia akan sampai pada kesimpulan yang keliru. Dalam usul fikih disebutkan bahwa al-hakim yarfa'ul khilaf. Pemerintah itu yang berkuasa itu menghilangkan khilaf, menghilangkan perbedaan. Jadi kalau terjadi perbedaan permulaan puasa, yang satu ngitungnya permulaan puasa itu tanggal sekian, yang satu tanggal sekian, yang satu minggu, yang satu Senin, misalnya, maka pemerintahlah yang memutuskan mana yang betul. Dan semua harus ikut kepada pemerintah. Tugas pemerintah di negara-negara Islam adalah mempersatukan perbedaan pendapat untuk urusan-urusan yang menyangkut kepentingan bersama. Di dalam masalah agama itu kan ada yang menyangkut kepentingan bersama, ada yang menyangkut sendiri-sendiri. Misalnya, bagaimana cara kita berwudu, bolehlah berbeda-beda pendapatnya, karena itu individual sekali. Orang mau wudu menarik air dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, tidak akan menggoncangkan aras, tidak akan menimbulkan konflik sosial. Apakah sholatnya mau tangannya di sini, di pinggang, sekiranya ada juga di atas dahi, boleh saja, karena itu tidak menimbulkan konflik sosial. Tapi ada ajaran agama yang perbedaan pendapatnya itu berkenaan dengan urusan bersama. Seperti permulaan puasa. Seperti wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu kaum muslimin dari berbagai mazhab berkumpul di situ. Tentu ada perbedaan pendapat kapan tanggal wukuf di Arafah itu. Kalau semuanya menjalankan nisfu Sya'ban, sebetulnya juga tanggal nisfu Sya'ban itu menyangkut kepentingan bersama. Harus diputuskan oleh pemerintah supaya tidak terjadi pertentangan di antara mereka. Pemerintah mempunyai fungsi pemersatu. Jadi walhasil, balik lagi pada permulaan puasa, orang yang mencintai persatuan, apalagi kalau nama partainya persatuan, orang mencintai persatuan harusnya memilih ikut keputusan pemerintah. Karena al-hakim yarfa'ul khilaf. Dan sepanjang pengetahuan saya, di antara seluruh mazhab, yang paling mencintai persatuan adalah mazhab Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Seperti yang diajarkan oleh para pemimpin mereka yang sejatilah, oleh para imam.
Karena itulah Imam Ja'far As-Shadiq menyuruh kita supaya kita berpuasa sama dengan hari berpuasa mereka, dan supaya kita melakukan lebaran pada hari sama seperti lebaran mereka, kata Imam Ja'far. Berpuasalah kamu pada hari mereka berpuasa, dan berbukalah sama dengan hari berbuka mereka. Jadi lebaran pun harus sama dengan mereka, dan yang maksud mereka adalah orang yang berbeda mazhab dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Itu pesan beliau. Itu juga pesan Imam Khomeini dahulu. Supaya jemaah-jemaah Ahlul Bait dimanapun berada mengikuti keputusan pemerintah di tempatnya. Imam Khomeini juga yang memerintahkan kepada jemaah haji Iran untuk wukuf pada hari yang sama dengan hari wukuf mereka. Saya membayangkan sekiranya Imam Khomeini itu datang dari Indonesia, dari para ustadz Indonesia, udah kacau itu wukuf. Mereka mungkin akan bikin wukuf pada hari yang berbeda, tidak mau bersamaan. Sebagaimana yang terjadi di sini, kita bisa lebaran sendiri, tidak gabung dengan kebanyakan orang, dan dengan lebaran sendiri kita merasa menjadi paling soleh di antara semuanya itu. Malah sengaja sih kalau lebarannya misal lebih dahulu, di hadapan orang kita makan-makan. Menunjukkan pengumuman sebetulnya ini yang benar ini. Kamu puasa di hari itu haram karena ini hari lebaran. Kita berlindung ya dari kejahilan. A'udzubika an akuna minal jahilin. Sekarang saya membacakan petunjuk dari Imam Ja'far As-Shadiq tentang puasa yang saya ambil dari kitab Misbahus Syariah, Pelita Syariat. Beliau mengutip dan menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala an-nabi as-sawmu junnatun min afati dunya wa hijabun min azabil akhirah. Ini sabda Nabi. Pendek sabda Nabi itu yang dijelaskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. As-sawmu junnatun min afati dunya wa hijabun min azabil akhirah. Puasa adalah perisai, pelindung, penghalang min dari afati dunya, kejelekan-kejelekan dunia. Wa hijabun dan tirai, hijab min azabil akhirah, dari siksa akhirat. Puasa adalah pelindung dari keburukan-keburukan dunia dan yang akan membentengi kita dari azab akhirat. Kemudian penjelasan Imam Ja'far. Fa idza sumta, apabila kamu berpuasa, fanwi bisaumika, maka niatkan dengan puasa kamu, kafan nafsi anis syahawat, menahan diri dari hawa nafsu, waqat il himmah, dan niatkan juga untuk memotong niat-niat jelek, getaran-getaran jelek, an khutuwati syayatin, untuk mengikuti langkah-langkah setan, wa anzil nafsaka manzilatal mardha wala tastahi ta'aman wala syaraban. Letakkanlah kedudukan dirimu sama seperti kedudukan orang yang sakit yang tidak ingin makan dan minum. Wa tawaqqa fi kulli lahzatin shifaka min maradiz zunub. Dan letakkanlah dirimu seakan-akan kamu orang yang sakit, tidak mau makan dan minum, dan kamu sedang berusaha pada setiap saat untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit-penyakit dosa. Wa tahhir batinika min kulli kizbin wa ghaflatin wa zulmatin yaqta'uka an ma'nal ikhlasi liwajhillah. Dan bersihkan batinmu dari segala dosa, segala kelalaian, segala kezaliman
yang akan menghalangi kamu untuk memperoleh makna ikhlas yang sebenar-benarnya karena Allah. Qila li ba'dihim, pernah ditanya kepada orang yang puasa, inna qad'if, kamu itu lemah, wa inna siyama yud'ifuk, nanti puasa akan membuat kamu makin lemah lagi. Qala, orang itu berkata, inni u'idduhu li syarri yaumin tawil, aku sedang mempersiapkan diri menghadapi satu hari yang panjang, yang kejelekannya panjang. Wa sabru ala ta'atillah ta'ala ahwanu min as-sabri ala adhabi. Bersabar mentaati Allah itu lebih ringan daripada bersabar menghadapi azabnya. Nah, saya ingin menjelaskan ini satu persatu. Jadi antara adab berpuasa, kata Imam Ja'far, ketika kita berpuasa, niatkan di dalam hati kita, kita akan berusaha mengendalikan hawa nafsu. Bukan saja mengendalikan hawa nafsu, tapi juga mengendalikan pikiran kita untuk tidak mengikuti rencana-rencana setan. Di dalam istilah kuliah kita di Mishkat, kafun nafsi anis syahawat, menahan diri dari hawa nafsu itu puasa syariat. Tidak makan, tidak minum, tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Itu puasa lahir. Tapi ada puasa tarekat. Dan puasa tarekat ialah mengendalikan pikiran kita supaya tidak punya rencana-rencana yang jahat. Mengendalikan pikiran kita dari maksud-maksud yang buruk. Mengendalikan pikiran kita untuk tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Mengendalikan pikiran kita untuk tidak menyebarkan, punya niat sekalipun, untuk menyebarkan keburukan tentang sesama kaum muslimin. Itu oleh Imam Ja'far disebut qata'il himmah an khutuwati syayatin, memotong angan-angan atau pikiran untuk mengikuti langkah-langkah setan. Sekarang baru kita ketahui bahwa imajinasi kita, yang dalam bahasa Arab disebut himmah atau quwwatun mutakhayyilah, imajinasi kita itu bisa menciptakan kenyataan. Ada the power of imagination. Kalau kita selalu membayangkan niat-niat yang buruk, niat-niat yang buruk itu nanti akan berwujud dalam kenyataan. Dan itu sudah terjadi sekarang ini. Saudara-saudara sudah sering menciptakan kenyataan hanya dengan membayang-bayangkan itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, takut hantu terpeluk bangkai. Dalam bahasa Sunda ada peribahasa, sieunnyak celak tuluy bahe. Artinya kalau kita terlalu memikirkan, misalnya seorang istri membayangkan selalu suaminya itu, jangan-jangan nanti suaminya itu sekarang pada jam ini lagi berkencan dengan perempuan lain, dibayang-bayangkan itu. Satu saat akan terjadi apa yang dibayangkannya itu. Itu karena the power of imagination. Karena kekuatan bayangan. Kalau kita sakit hati, lalu kita merencanakan membalas orang yang menyakiti hati kita, dibayangkan setiap saat keburukan yang akan menimpa orang yang memusuhi kita itu. Bakal terjadi itu. Karena itu jangan coba-coba sih. Jangan coba-coba, bakal terjadi. Hanya dengan the power of imagination saja, kekuatan imajinasi saja, bisa mempengaruhi alam semesta. Nah, karena itu di bulan puasa, kata Imam Ja'far, potonglah itu seluruh hayalan-hayalan hampa, seluruh lamunan-lamunan yang membawa kamu kepada kemaksiatan itu harus dipotong. Waqat ilhimmah an khutuwati syayatin. Lalu letakkan posisi kamu seperti posisi orang yang sakit. Ketika kita puasa, kita harus menganggap diri kita ini sedang sakit, tidak mau makan, tidak mau minum, karena kita sedang menunggu obat untuk menyembuhkan kita
dari penyakit kita. Penyakit kita itu apa? Maradiz dzunub, penyakit dosa. Karena itu setelah itu Imam Ja'far terutama menekankan sekali bagian yang kedua itu, qat'il himmah, itu memotong pikiran-pikiran kita dengan sabdanya, wa tahhir batinika, bersihkan batin kamu itu, pikiran kamu, hayalan kamu, getaran hatimu itu, wa tahhir batinika min kulli kadzbin, bersihkan batinmu dari segala dusta. Dusta itu disebut dari bermula dari rencana-rencana batiniah. Kemudian keluar dalam lidah dalam bentuk dusta. Di dalam Islam berdusta itu luar biasa diharamkannya. Karena itu saya sangat heran, kenapa kita paling senang berdusta? Padahal dalam Islam dusta itu perbuatan yang akan membawa kita kepada berbagai kemaksiatan. Rasulullah bersabda, iyyakum wal kadziba, jauhilah oleh kamu bohong. Fa innal kadziba, karena bohong itu akan membawa kamu kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan akan membawa kamu ke neraka, kata Rasulullah. Orang masuk neraka karena kebohongan. Bohong itu mendorong mereka berbuat maksiat. Karena itu yang pertama dikankan oleh Imam Ja'far dalam membersihkan batin kita ialah hindari apapun rencana-rencana dalam hati untuk membuat berbagai kebohongan. Dari bohong ke fitnah itu tinggal sedikit lagi. Bukan tinggal sedikit lagi, kadang-kadang gabung sih. Bohong dengan fitnah itu. Karena fitnah kan kebohongan yang menjatuhkan kehormatan seseorang. Kita bisa bohong itu bisa macam-macam. Dan ada kebohongan memang yang tidak mendapat hukuman. Misalnya, kalau saya membuat sebuah novel, itu bohong semua. Dan bohongnya dijual. Tapi itu tidak menghancurkan kehormatan seseorang. Tapi dulu, ada seorang bikin cerpen di majalah As-Sabiqunal Awwalun. Bikin cerpen, dalam cerpennya itu diceritakan, katanya wawancara seorang dokter dengan jemaah pengajian Al-Munawwaroh. Ada seorang perempuan datang ke dokter itu menderita penyakit kotor. Ketika ditanya di mana ngajinya, di Al-Munawwaroh. Siapa ustadznya? Jalaluddin Rahmat. Sebutkan dalam cerpen itu. Dan mengapa Anda menderita ini? Karena berganti-ganti pasangan nikah mut'ah. Itu jadi sebuah novel ditulis. Tapi karena ini menjatuhkan kehormatan. Bukan saja kehormatan saya, tapi kehormatan satu jamaah. Cerpen itu menjadi fitnah besar. Menjadi kebohongan besar. Apalagi karena ini fitnah. Di dalam Al-Quran, orang yang menyebarkan fitnah tentang kehormatan seseorang dilaknat di dunia dan di akhirat. Lu'inu fi dunya wal akhirah. Karena itu di bulan puasa, kalau Anda mendengar berita-berita, mendengar beritanya saja. Kemudian Anda mau mendengarkan berita itu, apalagi kasih komentar yang menyangkut kehormatan, kehormatan orang lain. Karena ini menyangkut fitnah, itu menyangkut kehormatan orang lain yang menjatuhkan kehormatan orang lain. Maka setiap doa yang Anda ucapkan di bulan Ramadan, dibalas Allah subhanahu wa ta'ala dengan laknatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, katakan kepada orang-orang yang zalim itu untuk tidak menyebut namaku. Karena setiap kali dia menyebut namaku, aku akan melaknat dia. Sayang sekali kan, kalau kita masuk bulan Ramadan, lalu kita mengumbar bohong, mengumbar dusta, apalagi mengumbar fitnah. Sehingga seluruh amal-amal kita ini, pada waktu kita mengucapkan, waktu buka puasa kita mengucapkan, Allahumma lakasumtu. Begitu kita menyebutkan Allahumma, ya Allah,
Allah membalasnya laknatku bagimu. Ngeri saya berdiri-diri saya. Tapi aneh, di Indonesia itu, gak tahu, bohong itu, apalagi kalau Anda jadi politisi, atau ustad. Kalau Anda jadi ustad, supaya otoritas Anda tinggi, Anda gunakan kebohongan. Hampir setiap saat saya mendengar berita, ustaz, betul ustaz itu gini, kata Ibu. Saya juga baru tahu dari kamu. Itu katanya udah menyebar luas, mengisi pengajian itu, menceritakan tentang saya begini. Saya bilang, kenapa harus menjual dusta ya? Padahal banyak sekali hadis-hadis dari imam-imam Ahlul Bait itu yang dapat kita jadikan bahan untuk memberikan ceramah. Kenapa harus kita tegakkan di atas dusta? Apalagi kalau dusta itu menyangkut kehormatan orang lain. Wa tahhir batinika min kulli kadzbin. Bersihkan batinmu dari setiap dusta. Itu juga berarti bahwa setiap kali kita mendengar berita di bulan puasa khususnya, kata Al-Qur'an dalam surat An-Nur, kalau kita mendengar berita yang menyangkut kehormatan orang lain, tidak langsung kita berkata, wah kita mau verifikasi, kita mau tabayun. Oh gitu ya, terusnya gimana? Ini dalam rangka tabayun. Itu bukan tabayun, itu tahammuk. Tahammuk artinya, itu ketololan, kepandiran. Karena kata Al-Quran, kalau kita mendengar berita, apalagi yang berkaitan dengan fitnah, kita harus menghindar dengan segera sambil berkata, hadza buhtanun azim, di dalam surat An-Nur. Ini perbuatan fitnah yang sangat besar. Mengapa Imam Ja'far memulai dengan proses pembersihan batin kita itu? Dari rencana kita sekarang untuk menghindari setiap kali ada dusta masuk. Atau setiap kali kita mendengar berita yang tidak jelas asal-usulnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sudah bisa baca di dalam buku saya, Tafsir Bil Ma'thur, Pesan Moral Al-Quran. Rasulullah di bulan puasa berjalan bersama sahabat-sahabat. Tiba-tiba tercium bau bangkai. Padahal di tempat sekitarnya tidak ada bangkai sama sekali. Tercium bau bangkai yang luar biasa. Kemudian Rasulullah berkata, tahukah kamu apa bau bangkai yang kamu cium itu? Sahabat, tidak. Itu adalah bau ruhani ya. Bau roh orang-orang yang di bulan puasa mempergunjingkan sesama kaum muslimin. Orang sedang mempergunjingkan itu, menyebarkan bau bangkai di alam malakut itu. Bau orang yang berpuasa, bau kan, mungkin bau bangkai juga orang berpuasa itu. Tapi itu bau bangkainya hanya di alam mulk, di alam kita. Di alam malakut, bau mulut orang yang berpuasa itu harum, kata seperti harumnya kasturi. Rasulullah kan bersabda, bau mulut orang puasa lebih harum dari harum kasturinya surga. Bau orang yang berpuasa, mulut orang berpuasa itu harumnya surga. Orang mengartikan itu bau di alam sini, di alam kita ini. Sampai ada yang berkata, kalau surga baunya kayak bau mulut orang berpuasa, udah deh jangan masuk surga aja. Karena dia mengartikan bau itu untuk bau di alam sini. Bau orang yang berpuasa itu di alam sini mungkin baunya bau busuk gitu. Tapi di alam malakut dia lebih harum dari semerbaknya surga. Sementara itu, sekiranya ada orang yang mengisi bulan puasa dengan mempergunjingkan orang, dengan berdusta, misalnya dengan berbohong, apalagi dalam menyebarkan fitnah, itu di alam malakut baunya busuk luar biasa. Yang hanya orang-orang suci seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa orang mungkin yang kena imbas dari kesuciannya
dapat mencium bau-bau di alam malakut itu. Jadi sekiranya di bulan puasa itu kita bisa menahan diri saja untuk tidak berbicara bohong dan tidak ikut serta di dalam percakapan yang ada kebohongan di dalamnya, insya Allah kita akan berhasil membersihkan batin kita. Wa tahhir batinika min kulli kidzbin. Bersihkan batinmu dari setiap dusta, dari setiap kebohongan. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa orang yang dilaknat Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah para pendusta. Falaknatullahi alal kadzibin. Maka laknat Allah bagi siapa saja yang berdusta, yang suka bohong. Harusnya di antara doa-doa yang ditambahkan di sini, doa laknat bagi para pembohong. Laknatullahi alal kadzibin. Artinya kalau doa itu dibaca, kita pun jadi takut untuk berdusta karena laknat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin juz yang pertama bercerita tentang ulama-ulama yang jelek, ulama su', dan dia menyebutkan salah satu ciri ulama su' ialah di dalam ceramahnya, di dalam khutbahnya banyak menyampaikan kebohongan, menjual dusta, menjual bohong. Kalau kita ketemu ulama seperti itu, kita harus menghindar di bulan puasa itu. Bulan puasa kan bulan ketika ramai sekali itu acara dakwah. Setiap orang di bulan puasa itu jadi mubaligh. Karena kan ada hadis Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari kami walaupun satu ayat. Tiba-tiba all of a sudden everybody is mubaligh. Lalu kalau dia tidak punya kebenaran yang harus disampaikan, tidak ada ilmunya tentang kebenaran yang disampaikan, yang dia sampaikan akhirnya kebohongan. Dan ajaibnya, kita senang itu menikmati. Lebih nikmat kita ini mendengarkan ceramah yang banyak bohongnya ketimbang benar. Inna khairul hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baiknya pembicaraan ialah kitabullah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi sekarang ini kalau kita ceramah isinya ayat Al-Quran saja dijelaskan satu-satu, bubar itu orang. Bete gitu. Tapi kalau penceramah itu ngebohong dan dusta itu kan sumbernya imajinasi. Dan imajinasi itu sumber yang tidak pernah kering. Yang bisa diakses dengan cepat. Hanya dengan niat aja bisa diakses dengan cepat. Maka kemudian orang pun jadi berlomba-lombalah membuat dusta. Saya jadi ingat ini Adolf Hitler ya. Kata Hitler, kalau Anda mau berbohong untuk mempengaruhi orang, berbohongnya jangan setengah-setengah. Bohongnya itu bohong beneran lah. Begitu bohongnya, sehingga akal sehat pun, karena sulit menerimanya, jadi menerimanya. Lalu bohong itu ulangi berkali-kali. Kata Hitler, rumus kebenaran, Wahrheit, kebohongan, dikalikan 1000 kali. Jadi kalau kita mengucapkan kebohongan, ucapkan terus-menerus sampai 1000 kali. Orang menerimanya sebagai kebenaran. Karena itu dulu Hitler memerintah dan dia menegakkan pemerintahannya di atas kebohongan. Kebohongan itu diulang berkali-kali. Salah satu teknik mempengaruhi orang ialah mengulang kata kebohongan berulang kali. Wiederholung tadi. Diulang berkali-kali terus-menerus. Dan untuk Indonesia, insyaallah banyak para pembeli kebohongan. Karena itu di kalangan mazhab Ahlul Bait, kalau kita misalnya di pada waktu siang hari bercampur laki-laki dan perempuan yang halal artinya, itu kita harus menebusnya dengan memilih salah satu di antara yang 3 kan, yaitu puasa lagi 2 bulan terus menerus, memberi makan 60 orang miskin. Biasanya orang lebih baik memilih memberi makan 60 orang miskin ketimbang puasa 2 bulan
terus-menerus. Dan yang ketiga membebaskan budak belian ya, kalau saya tidak salah. Tapi dalam mazhab Ahlul Bait alaihimussalam disebutkan, kalau kita menyampaikan berita dusta tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi menyampaikan hadis padahal bukan hadis, hadis maudhu lah, hadis yang dibuat-buat, tidak ada termaktub dalam kitab hadis apapun, menyampaikan hadis itu di bulan Ramadan, puasa kita batal. Dan kafaratnya adalah tiga itu sekaligus semuanya. Tidak boleh salah satu dipilih. Jadi dia harus puasa dua bulan terus menerus. Dan dia harus memberi makan 60 orang miskin. Dan dia harus membebaskan budak belian. Gimana kalau budak belian yang tidak ada? Cari kemanapun ke penjuru bumi ini. Atau perbudak seseorang kemudian bebaskan. Itu kalau dia berdusta. Kalau dia berbohong. Kalau dia menyampaikan hadis-hadis bohong di bulan Ramadan. Karena itu insya Allah acara pengajian kita hanya membahas tafsir Al-Quran. Dan kalaupun saya membacakan hadis, itu hadis yang jelas saya ketahui tercantum dalam kitab hadis apa. Dan yang saya anggap berdasarkan penelitian saya sampai sekarang, hadis itu adalah hadis yang terbukti kebenarannya. Bukan hadis bohong. Apa di Indonesia ada banyak hadis bohong menyebar? Banyak sekali. Dulu ada seorang ulama menulis buku hadis dengan judul Hadis-hadis Bohongan. Hadis-hadis maudhu, Al-Maudhu'at itu nama kitabnya. Hadis-hadis bohong dikumpulkan oleh dia. Di antara hadis bohong itu misalnya, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah itu tawaf dulu mengelilingi Ka'bah sampai berkeringat. Lalu keringatnya itu berjatuhan menjadi alam semesta ini. Itu hadis bohong. Kalau saya baca di bulan puasa dan tidak saya sebut itu hadis bohong, saya harus menebusnya dengan dua bulan puasa terus menerus memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin itu kayaknya enteng juga itu. Apalagi buat orang-orang kaya. Kayaknya nanti orang-orang kaya bulan puasa siang hari gitu aja, nanti kasih makan 60 orang miskin. Tapi kalau sengaja, tapi ya begitu semuanya sengaja sih. Gak ada yang tidak sengaja. Ya kalau sengaja merencanakan, mungkin hukumannya lebih besar lagi. Orang yang berbuka puasa bukan karena tidak kuat. Bukan. Dia buka aja siang hari itu. Mau makan aja. Itu juga sama hukumannya. Dia harus puasa dua bulan terus menerus. Balik lagi, menyampaikan hadis maudhu di bulan puasa itu bisa menyebabkan batalnya puasa kita dan kita harus menebusnya dengan ketiga-tiganya. Nah sekarang, apa hadis-hadis bohong yang menyebar di Indonesia amat meluas ini? Yang disebut hadis ialah berita yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja berita yang dihubungkan kepada Nabi itu disebut hadis. Kalau kita memberitakan pada tanggal sekian Umar bin Khattab memasuki Yerusalem, itu bukan hadis karena ini berkenaan dengan Umar dan Umar bukan Nabi. Tapi kalau ada yang membawakan berita Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah, itu hadis namanya. Tapi itu baru sampai hadis aja. Dia bukan sunnah. Bukan sunnah. Kita disuruh mengikuti Al-Quran dan sunnah, bukan Al-Quran dan hadis. Karena tidak semua hadis harus kita ikuti. Rasulullah lahir pada tahun gajah. Kita tidak usah mengikuti itu sehingga setiap kali ada yang hamil di antara perempuan, kalau ada, tidak harus menunggu sampai tahun gajah. Kebetulan tahun gajah juga sekarang udah tidak ada. Yang ada sekarang tahun kerbau, tahun naga, tahun monyet. Tahun gajah tidak ada. Jadi kalau kita harus mengikuti hadis, banyak sekali hadis yang tidak bisa kita ikuti. Dan Rasulullah juga lahir di kota Mekah.
apakah nanti semua perempuan yang hamil dikirim ke Mekah supaya melahirkan anaknya di situ? Jadi hadis, setiap hadis ada berita yang bersangkutan dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak semua hadis itu menjadi sunnah. Kembali lagi, apa ada hadis-hadis yang kita identifikasi beredar di Indonesia dan hadis itu maudhu, hadis itu bohong? Sekiranya saudara nanti jadi mubalig di bulan puasa, maka berhati-hatilah agar jangan sampai menyampaikan hadis-hadis ini. Karena puasa saudara batal dan saudara harus menebusnya dengan puasa 2 bulan terus-menerus. Untuk setiap hadis yang disampaikan. Jadi kalau ada hadis 3 bohong, 3 hadis disampaikan dan semuanya bohong. Atau 4 hadis lah, sampaikan semuanya bohong. Saudara harus menebusnya dengan puasa 1 tahun penuh. 2 bulan terus-menerus. Jadi selama hampir 1 tahun penuh, saudara harus puasa terus-menerus. Nah, apa saja hadis-hadis yang bohong di negeri kita ini? Yang saya ingat ini. Dan beredar sangat luas di negeri kita. 1, hadis tentang seorang perempuan yang setia, yang tidak mau meninggalkan rumahnya, hatta untuk mengunjungi orang tuanya yang sakit, karena belum mendapat izin suaminya. Sampai akhirnya orang itu meninggal dunia, katanya orang tua meninggal dunia, si perempuan itu tidak sempat menjenguknya. Hadis itu beredar di Indonesia, saya dengar dari berbagai penjuru. Siti Fatimah pernah sakit hati karena dimadu oleh Imam Ali, kemudian dia bersandar ke pohon pisang. Rasulullah tanya, bagaimana perasaan kamu? Apa kamu sakit? Enggak, kata-kata. Enggak ah, katanya. Tapi kemudian pohon pisangnya itu menjadi kering kerontang. Itu hadis maudhu populer di negeri ini. Ada lagi kata Rasulullah tiba-tiba satu saat. Kalau saya bacakan ini di bulan puasa nanti. Dan tidak saya sebut ini bohong. Saya harus puasa 2 bulan terus-menerus untuk setiap hadis itu. Hadis lainnya kata Rasulullah pernah bersabda kepada Siti Fatimah. Padaku diperlihatkan surga. Lalu aku lihat ada seorang perempuan mendahului aku di pintu surga. Sampai Siti Fatimah, apa yang Anda lakukan sampai Anda mendapat kehormatan mendahului ayahku masuk ke surga. Tuhan itu berkata, setiap kali aku berkhidmat kepada suamiku, misalnya aku memberikan makan kepadanya, aku sediakan di samping makanan itu cambuk, dan aku tawarkan punggungku kalau perkhidmatanku kurang, pukullah aku. Itu karena perkhidmatannya kepada suami, dia mendahului itu. Itu hadis itu dibikin-bikin. Sayangnya dibikin oleh Kusir Delman. Karena pakai cemeti-cemeti segala. Kalau kuda itu kan perkhidmatannya kurang, pukul. Teringatlah dia akan kudanya, dibuatlah hadis itu. Saya malah berniat menulis kumpulan hadis-hadis bohong yang beredar di Indonesia. Bisa itu mengumpulkannya dengan mengutip ceramah para mubalig di Indonesia, tinggal disampaikan oleh Fulan Ibni Fulan pada ceramahnya di televisi tanggal sekian. Sampaikan tanggal sekian. Saya emang sering, setiap kali saya mendengarkan ceramah mubalig di Indonesia, selalu saya ketemu hadis palsunya. Sampai saya bilang kreatif pisan menciptakan itu hadis-hadis itu. Termasuk itu sampai sekarang saya masih meneliti itu sumbernya dari mana, tapi hadis itu menyebar luas karena tercantum pada setiap kartu undangan. Khutbah Rasulullah pada waktu pernikahan Siti Fatimah itu selalu tercantum di dalam kartu undangan. Saya selidiki seluruh kitab hadis yang saya miliki, seluruh indeks hadis. Dari mana itu sumbernya? Nggak ketemu sampai sekarang. Tapi itu menyebar. Sampai Anda pun kan waktu mau menikah cantumkan ini. Khutbah Rasulullah pada waktu Sayyidina Ali. Kayaknya ada seorang bikin cerita itu. Bentar. Ya, dibagus-baguskanlah kalimatnya. Terserak, tercerai, apa itu. Semoga terkumpul yang berserakan. Gitu-gitu.
Kayaknya itu yang bikinnya orang Padang tuh. Ada Mas Harmonis ini. Ya. Mungkin itu hadis itu benar, mungkin. Tapi saya belum menemukannya sampai sekarang. Mungkin. Dan karena saya belum menemukannya, saya tidak akan mencantumkan itu dalam kartu undangan pernikahan saya. Oke, jadi apalagi ya hadis-hadis dhaif, terutama mungkin ini tidak dhaif sih. Tapi hadis ini bukan tidak maudhu. Kita bedakan hadis maudhu dengan hadis dhaif. Hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat. Hadis dhaif adalah hadis yang diantara pembawa riwayatnya itu ada orang yang tidak dipercaya atau diduga pembohong. Diantara periwayat-periwayatnya. Termasuk hadis dhaif yang populer adalah hadis taraktu fikum amrain main tamasaktum bihima lantadillu abada kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepadamu dua hal yang kalau kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Hadis ini dhaif. Tapi itu menyebar. Dan disebarkan oleh orang-orang yang selalu memerlukan hadis untuk keterangan itu. Karena kita harus berpegang kepada Quran dan sunnah. Hadis itu dhaif. Yang sahihnya adalah hadis yang berbunyi, aku tinggalkan kepadamu dua hal yang tidak akan sesat kamu selama-lamanya kalau kamu berpegang kepadanya. Yaitu kitabullah wa itrati. Kitabullah dan ahli baitku. Itu yang benar. Jadi kalau nanti mau menyebarkan hadis itu ganti dari itu. Supaya tidak batal puasanya. Itu juga menyebar. Hadis tentang meninggalnya Abu Thalib dalam kekafiran. Bahwa Abu Thalib itu paman Nabi meninggal dalam kekafiran. Berdasarkan sebuah hadis di dalam Bukhari juga, dalam Muslim. Menjelang hari kematiannya, Abu Thalib itu didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajak masuk Islam. Tapi orang-orang di sekitarnya menyuruh Abu Thalib untuk tetap berpegang kepada agama orang tuanya. Lalu akhirnya meninggal dunialah Abu Thalib tanpa sempat membaca syahadat. Rasulullah merasa sedih, kemudian turun ayat Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberi petunjuk orang yang kamu cintai. Hadis itu dibikin-bikin, itu hadis bohong. Karena dari riwayatnya yang meriwayatkan hadis itu, misalnya di situ ada Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah terima dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu masuk Islam di Madinah pada tahun ke-7 Hijrah. Sementara Abu Thalib meninggal di Mekah pada tahun ke-1 Hijrah. Abu Hurairah tidak pernah berjumpa dengan Abu Thalib seumur hidupnya. Bahkan seumur matinya juga. Tidak pernah jumpa dengan Abu Thalib. Tapi kenapa dia bisa bercerita seperti itu? Itu ceritanya sekali lagi bikinan dia sendiri. Banyak alasan saya sih untuk menyebutkan bahwa hadis itu dusta, tapi tidak akan kita bicarakan sekarang ini. Mari kita kembali lagi kepada nasihat Imam Ja'far As-Sadiq yang pertama, yaitu letakkanlah dirimu dalam keadaan sakit yang menunggu datangnya obat untuk menyembuhkan dosa-dosa kamu. Bersihkan batinmu dari setiap kebohongan, dari setiap kelalaian, dari setiap kezaliman yang akan menghalangi kamu mencapai makna ikhlas yang sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini pembicaraan kita insyaallah lanjutkan pada waktu yang akan datang. Cuma ada satu amalan. Nah, kita seringkali mengatakan bahwa amal-amal di bulan puasa itu dilipat gandakan pahalanya dan jadi penebus terhadap dosa-dosa kita. Tapi saya ingin beritahukan satu amal yang dapat membersihkan dosa kita lebih cepat daripada amal-amal yang lainnya.
Di bulan puasa itu ada tarawih, ada baca Quran, ada sholat malamnya. Itu juga membersihkan dosa. Man qomahu wa somahu imanan wahtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dzanbi. Tapi ada amal lain yang sering kita lupakan yang membersihkan dosa kita lebih cepat daripada tarawih. Apalagi kalau tarawihnya gangguin orang. Lebih cepat dari baca Quran. Apalagi kalau baca Qurannya itu seradak seruduk seperti trailer atau bis besar dari perjalanan Purwakarta Bandung. Baca Qurannya gitu. Satu hari selesai satu juz. Nah, apa amal yang paling utama itu? Seperti pernah saya sebutkan dengan mengutip Fakhrur Razi ya dalam kitab tafsir. Di antaranya adalah membahagiakan fuqara dan masakin. Memberi makan kepada orang puasa kan sama pahalanya dengan orang yang berpuasa itu. Itu sama pahalanya dengan orang yang berpuasa dan yang puasanya itu dapat pahala. Kita ini belum tentu puasa kita dapat pahala. Karena boleh jadi hancur karena amal-amal kita yang lain. Mungkin puasa kita jadi hilang pahalanya karena kebohongan, karena fitnah, karena dusta. Tapi kalau kita beri makan satu orang yang berpuasa, kita dapat pahala sama dengan puasa. Dengan pahala orang yang puasanya diterima. Memberi makan kepada orang yang baca Quran, memberi makan kepada orang yang salat malam, itu lebih cepat menghapuskan dosa-dosa kita ketimbang orang yang puasanya sendiri, ketimbang orang yang baca Qurannya sendiri, ketimbang orang yang salat malamnya sendiri. Jadi cara yang paling baik di bulan Ramadan ini, biasakanlah memberi makan kepada orang lain. Sampai Nabi mengingatkan itu di dalam khutbahnya menyambut bulan Ramadan. Walau bisyikki tamrah, kata Rasulullah. Usahakan kamu itu memberi makan orang yang berpuasa itu, walaupun hanya dengan satu butir kurma saja. Walaupun satu butir kurma. Kayaknya kita satu butir kurma mampu sih. Usahakanlah setiap hari kita bersedekah walaupun dengan sebutir kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Anda punya masjid di tempatnya masing-masing sekarang ini, berilah makanan kepada semua orang yang datang ke masjid ini. Masjid Al-Munawwarah ini menyediakan makanan setiap kali buka. Makanan ringan yang kita bagi-bagikan kepada penduduk kampung di sini. Makanan manis-manis lah. Kemudian kita juga di sini kasih makanan beratnya, nasi. Anda yang kelaparan di bulan Ramadan boleh datang ke sini. Kalau Anda punya tempat, masjid di tempatnya masing-masing, adakan juga seperti di Al-Munawwarah ini. Sediakan makanan di situ. Untuk nasinya di sini, makanan beratnya, itu istri saya yang bikin. Saya tidak ria sih, karena itu istri saya. Jadi dia dapat pahala puasa semua orang yang berbuka di situ itu. Beri makan satu orang berpuasa. Gimana Ustaz kalau ternyata yang kita kasih makan itu tidak puasa? Cuma datang aja ke masjid. Kemudian ikut makan. Tetap dia dapat pahala. Dalam hitungan Allah, kita memberi makan orang yang berpuasa. Tidak jadi soal dia puasa atau tidak. Kita tetap dapat pahala memberi makan orang yang berpuasa. Tidak usah ikut bingung. Itu Allah adalah zat yang maha mengetahui. Dan tidak pernah bingung dalam menaburkan kasih sayangnya. Jadi itu mungkin baliklah ke tempat masing-masing nanti sediain makanan. Kalau tidak ada sebutir kurma, paling tidak satu piring nasi. Kemarin ini, dan saya kira ini terjadi kepada setiap orang. Tukang pijit saya itu cerita. Dia sedihlah menunggu bulan Ramadan itu. Sedihnya satu karena katanya ada hadis Nabi. Katanya, ini saya juga belum selidiki. Barang siapa yang berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan dirinya dari api neraka. Barang siapa berbahagia menyambut bulan Ramadan, lalu kata dia,
kalau saya sedih nih Pak, mau bulan Ramadan itu, karena saya tidak bisa mijit lagi. Siang hari kalau saya datang menemui orang, Pak, mau pijit, orang itu bilang, kasihan ah kamunya juga kan lagi puasa. Dia kasihan saya puasa, tapi dia tidak kasihan buat saya tidak akan makan hari itu. Karena tidak ada orang yang mau dipijit. Malam hari juga tidak ada yang mau dipijit, karena semua sibuk taraweh. Setelah taraweh ngantuk. Jadi pekerjaan saya hilang di bulan puasa. Dan yang seperti itu banyak, terutama rakyat kecil. Tukang-tukang bakso itu, dia tidak bisa lagi jualan baksonya siang hari. Malam hari juga tidak ada yang mau beli baksonya karena sibuk taraweh tadi itu. Dan mereka juga sudah kenyang kan. Ya udah jualannya, katanya ini kata orang-orang soleh di Indonesia kan. Ada sekelompok pasukan orang-orang soleh. Tuh kalau ketemu ada tukang bakso dagang siang hari, dia serbu dibalik-balikan itu dengan baksonya, hancurkan. Kenapa jualan siang hari di bulan puasa? Kalau dia lihat ada warung makan buka di bulan puasa, dia serbu warung itu. Padahal itu orang yang sedang mencari nafkah untuk kehidupan dia. Saya tidak tahu kesalehan dari mana itu mereka pungut. Barangkali setan yang mewahyukan kepada para kekasihnya. Itu kata Al-Quran. Untuk menghancurkan kehidupan rakyat kecil di bulan puasa dengan kesalehan palsu. Ya. Kesalehan palsu itu betul. Karena sih tidak ada larangan untuk jualan makanan di bulan puasa. Karena tidak semua orang di bulan puasa itu puasa. Orang kafir jelas tidak puasa. Siapa yang kasih makan mereka itu? Orang Islam pun banyak yang tidak puasa. Dan malah diperintahkan untuk tidak puasa. Al-Quran memerintahkan mereka tidak berpuasa. Hadis memerintahkan mereka tidak berpuasa. Tapi kita melarang orang menyediakan makan untuk yang tidak berpuasa itu. Orang yang sedang bepergian, itu tidak puasa. Orang yang sedang haid, itu tidak puasa. Orang yang sakit, itu tidak puasa walaupun Islam. Bahkan mereka tidak boleh puasa itu. Saya ingat itu dulu, waktu saya ke Jakarta itu saya masih anggap musafir, kalau sekarang tidak lagi. Karena saya punya rumah di Jakarta, jadi saya sekarang tidak lagi musafir. Jadi saya puasa. Kalau dulu, kalau saya ke Jakarta, saya pernah berkunjung ke Duta Besar Iran. Bulan puasa, karena ada satu keperluan, saya datang kepadanya. Duta Besar Iran itu telpon rumahnya. Saya lalu dibawa supirnya. Saya pikir mau apa? Di rumahnya sudah disediakan makan siang. Masih hangat semua. Oh, saya nikmati itu di bulan puasa. Dulu juga saya memberikan pengajian pada salah seorang Habib lah di Jakarta, yang pengusaha. Pengajiannya di malam puasa, saya berikan pengajian. Pagi harinya itu saya mau pulang lagi ke Bandung kan. Pagi harinya itu udah disediakan oleh pembantunya itu makanan khusus aja untuk saya. Ustadz yang tadi malam kasih pengajian taraweh. Jadi saya disediakan makanan di situ. Saya makan. Sampai sekarang masih terbayang itu pandangan mata keheranan dari pembantu rumah tangga di situ. Ini ustadz yang tadi malam ceramah taraweh, yang hari kok makan dengan lahap. Itu kan tidak puasa. Kita harus menyediakan makanan buat orang yang tidak berpuasa itu. Terutama pedagang-pedagang kecil ini. Yang kehilangan banyak pekerjaannya di bulan puasa. Kasihan kan? Nah sekarang ini jangan berkata, dan seorang mubalig tidak boleh terlalu ideal berkata, pada bulan puasa ini Allah melimpahkan rezekinya kepada kita lebih luas lagi. Membukakan rezekinya. Iya deh, mungkin untuk ustadz iya. Di bulan puasa itu rezeki ustadz bertambah. Karena dia ngisi taraweh di berbagai tempat kan. Ada acara buka bersama. Saya pernah mengikuti tradisi para ustadz di bulan puasa itu. Setiap hari saya pesta. Karena setiap hari itu buka bersama. Makanannya mewah, luar biasa. Di bulan puasa yang seharusnya kita makan sederhana, mewah. Buat mubalig itu bulan puasa adalah bulan bertaburannya rezeki. Kali itu di bulan puasa saya mengurangi ceramah. Supaya saya tidak merebut pasar rezeki yang lain. Buat mubalig yang lain. Saya mungkin akan ceramah di sini aja sih, di tempat kita. Kembali lagi,
Ini saya hanya sebagai contoh. Tadi di Al-Munawwaroh ada makan gitu. Cobalah di tempat Anda masing-masing juga mengadakan acara yang sama. Yang kedua tadi sehubungan dengan tukang pijit itu dan orang-orang kecil yang di sekitarnya. Akhirnya saya kasih kepada dia tugas, sudah sekarang kamu kerja sama aku saja. Sama saya saja kamu kerja. Yaitu kamu sekarang bagikan makanan setiap hari kepada tetangga kamu. Saya kasih dia beras untuk satu minggu dulu. Lalu ikan asin, super mie. Dan dia bertugas untuk membagikan makanan kepada tetangganya. Orang-orang kecil yang di bulan puasa itu tidak sanggup mencari nafkah seperti biasanya. Nah, saya kira Anda sekarang carilah orang-orang kecil di sekitar Anda itu. Berikan tugas kepada dia untuk memberi makan orang lain. Saya hitung-hitung ternyata tidak terlalu berat untuk memberikan makan seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, apabila kita hanya membaca hadis yang kita tidak tahu isinya dusta atau tidak, apakah batal puasa kita? Ya, kalau tidak tahu, mudah-mudahan tidak batal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak pernah membebani orang lebih dari kemampuannya. Kalau dia tidak mampu membedakan yang benar atau yang mana yang dusta, mana yang tidak, lalu dia baca juga, mudah-mudahan sih tidak batal. Tapi kalau kita mau hati-hati, kalau membaca hadisnya sih saja boleh itu membaca itu. Itu kalau membacakan hadis, menyampaikannya kepada orang banyak yang tidak boleh. Kalau membacanya saja boleh. Ustaz, mohon penjelasan mengenai definisi kafir di dalam hadis bahwa yang membedakan muslim dan kafir ialah sholat. Ya, ada salah satu hadis yang berbunyi al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Atau ada hadis lain lagi, as-shalatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang membedakan kita dengan mereka adalah salat. Maka siapa yang tidak salat dia kafir. Kalau begitu, banyak sekali kan orang Islam juga yang kafir. Karena banyak orang Islam yang tidak sholat. Dan kalau mereka kafir, kalau kita ikuti pemikiran seperti itu, kalau mereka kafir, maka menurut hukum Islam, tidak boleh dilakukan pernikahan antara orang Islam dengan orang kafir. Nanti itu, kalau mau ngambil menantu, lihat dulu sholat atau tidak. Kalau sholat, boleh itu sah. Kalau tidak sholat karena dia kafir, lebih lanjut lagi, dia tidak boleh juga dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Karena dia kafir kan. Jadi kalau begitu apa maksud saya? Maksud saya kafir itu kafir di dalam sholat. Tidak melakukan sholat. Kafir seperti juga di dalam tidak berakhlak baik. Atau kafir dalam arti tidak bersyukur atas nikmat Allah. Tidak sama hukumnya dengan kafir seperti yang sering kita maksud dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam definisi kita, kafir adalah non-muslim. Yang berlakulah kepadanya berbagai ketentuan-ketentuan fikih seperti itu. Definisi kafir dalam Al-Quran dan hadis itu biasanya berkaitan dengan akhlak. Salah satu diantaranya adalah sholat. Ayatullah Hussein Mazohiri mengutip pernyataan Imam Ja'far As-Sadiq yang terdapat dalam Biharul Anar bahwa Mu'tazilah dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya punya kawan yang Mu'tazilah. Mu'tazilah di situ itu berkaitan dengan Mu'tazilah di zaman Imam Ja'far As-Sadiq. Yang dalam perkembangan zaman berbeda dengan orang yang mengaku Mu'tazilah sekarang ini. Awal-awal sekali Mu'tazilah artinya orang yang tidak mau terlibat di dalam, yang mau bersikap netral dalam peperangan antara Imam Ali dengan sahabat yang lainnya. Mereka tidak mau ikut serta dan mereka menyebut dirinya Mu'tazilah. Yang melepaskan dirinya, yang mengasingkan dirinya, tidak ikut serta dalam dua kelompok itu. Antara lain Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu ikut dalam kelompok itu. Sekarang pun kalau Anda bersikap netral sih. Sikap netral misalnya, saya jadi balik lagi ke situ, ada orang yang memfitnah saya
Kemudian ada orang yang mempercayai fitnah itu dan menyebarkannya. Lalu Anda beri, ah saya mah netral aja. Nggak mau ikut sana, ikut sini. Itu masuk Mu'tazilah. Itulah yang dilaknat oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq melaknat orang-orang yang tidak punya sikap untuk memilih antara kebenaran dan kebatilan. Misal ada seorang yang menzalimi orang-orang Islam. Atau jangan ini yang populer sekarang. Ada orang yang menyerang korupsi, tapi juga ada orang yang mempertahankan korupsi. Kalau Anda bilang, saya netral aja deh. Pokoknya dua-duanya sih sahabat saya. Baik yang korupsi maupun yang tidak korupsi. Yang menyerang korupsi itu sahabat saya. Yang korupsi juga sahabat saya. Sama-sama bermanfaat sih bagi saya. Itu yang itu Mu'tazilah. Dan itu yang dilaknat oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Bagaimana cara kita melawan hadis tentang Abi Thalib dengan hadis lagi? Oh banyak hadis-hadis tentang keimanan Abu Thalib. Bacalah buku di perpustakaan kita. Satu kitab khusus, Imanu Abi Thalib. Tentang keimanan Abu Thalib. Di situ disebutkan hadis-hadis tentang keimanan Abu Thalib. Sahkah puasa kita apabila kita belum membayar hutang kita pada tahun yang lalu? Sah insya Allah. Dan hutang tetap sah sebagai hutang. Yang harus dibayar pada kesempatan yang lainnya. Hutang itu tidak harus dibayar sekarang. Bisa juga dibayar pada kesempatan lainnya. Namanya juga hutang. Yang tidak boleh ngemplang hutang itu. Tidak dibayar-bayar. Ustadz, bagaimana waktu mulai dan bukanya puasa mereka yang ada di daerah yang malamnya lebih panjang dari siang dan siangnya lebih panjang? Daerah dekat kutub. Ada daerah yang dekat kutub seperti Swedia misalnya. Ada beberapa kawan saya orang Islam yang sekarang tinggal di Swedia. Saya tanya kepada mereka, gimana puasanya di daerah Swedia gitu? Kalau siangnya lebih panjang. Itu paling panjang siangnya itu. Biasanya subuhnya itu jam 3-an. Dan matahari tenggelamnya sekitar jam 10-an atau jam 11-an. Di Inggris saja misalnya, matahari terbit jam 4. Di musim panas dan tenggelam matahari itu sekitar jam 10:30. Gimana puasanya di situ? Ternyata mereka puasa aja itu. Enggak ada masalah. Bisa itu puasa. Saya bilang, kok aneh ya? Karena di Indonesia itu jadi masalah besar. Bagaimana puasanya di situ itu? Karena mereka tidak ada masalah itu. Tapi mungkin orang Indonesia kan kalau masalah fikih kan selalu pakai kalau. Ini kalau ini Ustaz. Siangnya itu 6 bulan terus menerus. Itu di tempat yang siangnya 6 bulan terus menerus. Dah ada orang gitu. Ini mah kalau Ustaz kita ke situ. Pergi ke situ. Kita berangkat ke situ. Itu dalam status musafir. Dan lepas dari kewajiban untuk berpuasa. Tapi Ustaz kalau di situ musafirnya itu tidak kurang dari 10 hari. Hanya nengok aja ke situ. Hanya satu hari atau dua hari balik lagi. Itu malah harus buka kan? Iya, tapi kalau musafirnya di situ tuh agak lama misalnya tinggal di situ. Misalnya satu bulan lebih. Jadi kita harus puasa kan? Saya bilang tetap kamu tidak usah puasa karena pasti sakit di situ. Dan orang sakit itu tidak usah puasa. Jadi kayaknya masalah ini berat bagi kita yang tidak menjalani kehidupan di tempat itu. Saya pernah puasa di Australia dengan musim panas yang panjang. Juga di Amerika waktu itu. Itu emang, kasihan itu dulu. Anak saya itu, Ami itu. Jam 4:30, udah terbit matahari. Dan matahari tenggelam jam 9-an, 9:30. Puasa panjang betul gitu. Ami yang masih kecil, dia bingung mau buka. Takut ada tekanan psikologis dari keluarga kan anak kecil itu. Kasihan. Makanya kasihan tuh anak-anak kecil itu. Janganlah menekan mereka walaupun secara psikologis. Tapi saya lihat betapa payahnya dia. Udah saya bilang, kita boleh buka puasa kalau kita melakukan perjalanan. Jadi kita berangkat aja sekarang. Sebelum zuhur. Kita naik kereta api puter-puter di Melbourne. Dan kita buka. Dan itu harus buka memang. Pernah direncanakan tapi tidak jadi terus itu. Akhirnya bisa juga puasa itu sampai akhir. Bagaimana waktu sholatnya, umpamanya sholat maghrib adalah sholat terbenam matahari.
Sedangkan kalau ada orang Islam di dekat kutub, konon katanya terbenam mataharinya 6 bulan satu kali. Apakah salatnya 6 bulan satu kali? Hatur nuhun walaranana. Sampai sekarang belum ada berita itu orang Islam yang berada di kutub yang 6 bulan terus menerus tidak tenggelam. Kutub itu kan ini, kalau bumi itu yang di puncaknya sekali di sini ini, yang 6 bulan yang berdekatan situ itu seperti Siberia. Siberia itu dekat kutub, atau Swedia, Denmark, itu masih ada waktu tenggelamnya matahari, tidak 6 bulan terus menerus setiap hari matahari tenggelam di situ itu. Hanya di sini aja di puncaknya itu, dan tidak ada makhluk hidup pun di situ. Jadi tidak ada kewajiban berpuasa kepada mereka dan kewajiban sholat. Mungkin ada jin di situ, tapi saya belum baca satu pun kitab fikih di dunia jin. Saya tidak bisa jawab ini, mohon maaf. Ustadz, pertanyaan saya agak menyimpang dari pembahasan, yaitu bagaimana pandangan Ustadz tentang kelompok yang mengaku bisa berhubungan dengan para imam seperti para Ma'arta dan Sataria. Sekarang ini Bahtera penerbitan yang akan datang akan menyampaikan surat wasiat dari Imam Mahdi yang sebenarnya ini. Imam Mahdi yang sebenarnya, yaitu putra Hasan Al-Askari, putra An-Naqi, putra dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jelas silsilahnya dan tercantum di dalam kitab-kitab. Kitabnya juga kitab asli, bukan dicetak di Indonesia. Di situ ada pesan dari Imam Mahdi. Ustaz Khalid yang akan menerjemahkan itu untuk Bahtera yang akan datang. Wasiat dari Imam Mahdi sebelum gaibnya. Dan di antara wasiat beliau ialah, siapa saja yang menyatakan bisa berhubungan dengan kami para imam setelah kegaiban kami, baginya laknat Allah, para malaikat dan seterusnya. Saya kira cukup itu surat Imam Mahdi untuk menjawab pertanyaan ini. Tentang orang yang mengaku bisa berhubungan dengan para imam, itu surat Imam Mahdi itu. Siapa yang mengaku-ngaku bisa berhubungan dengan para imam, dengan Imam Mahdi juga. Bisa ditanyakan itu hadisnya kepada Ustadz Khalid. Saya pernah ceritakan, di satu tempat di negeri Indonesia ini, saya diberitahu oleh seorang tua bahwa anaknya sekarang bisa berhubungan dengan para imam. Setiap kali dibacakan tawasul, para imam semua berkunjung kepadanya. Saya datang ke situ bersama Dr. Erial Bahar, ahli neurologi. Datang ke situ, saya ajak ngobrol, kesimpulan kami berdua, orang ini mengalami gangguan kejiwaan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa orang-orang yang mengaku bisa berhubungan dengan para imam adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Tidak semua, cuma kebanyakan. Saya ingin menanyakan bagaimana halnya jika kita mau buka atau sahur, apakah dalam mazhab Ahlul Bait, apakah waktunya juga harus mengikuti apa yang ditetapkan pemerintah? Iya, ya, ikuti. Bagaimana jika kita diundang buka bersama oleh saudara yang Sunni? Ikut buka bersama, bareng-bareng bersama mereka. Berpuasalah sama seperti mereka pada waktu bukanya. Itu nasihat Imam Khomeini juga. Jangan sok saleh, nanti kita makannya. Kalau sendirian boleh, nanti bukanya setelah agak larut sedikit. Di sini tuh saya menyediakan buka bersama untuk setiap orang. Kalau saya masih kuat, saya tidak ikut buka bersama di sini. Tapi kalau saya tidak kuat, buru-buru ke sini. Ikut makan bareng ya. Karena boleh kita berbuka bareng bersama mereka. Kita dahulukan akhlak di atas fikih. Dan tidak membatalkan puasa kita, insya Allah. Apakah setelah azan subuh Sunni dalam mazhab Ahlul Bait masih boleh sahur? Tidak boleh. Saya ini dengar ini dulu di sini, tidak tahu dari mana juga. Pokoknya Syiah di sini ini aneh-aneh lah. Mungkin kita lagi mengembangkan Syiah yang tersendiri, yang khas Indonesia. Syiahnya Syiah nasionalis ini. Kayaknya cinta betul produk dalam negeri. Jadi ini katanya ada karena waktu subuhnya juga ditambah 15 menit. Udah subuh di situ itu, dia masih makan-makan. Malah datang ke masjid ke orang Sunni itu yang sudah sholat subuh. Heran dia kan makan-makan. Dia dengar, ini yang benar masih makan-makan itu.
Sudah benar itu. Anda juga harus berhenti. Tidak boleh berbuka. Tidak boleh makan. Segera setelah azan. Adan dari mazhab apapun. Asal bukan adannya Persis yang jam 3 itu kan. Ada adan Persis itu di situ. Sini ada emang. Tapi bulan puasa kayaknya adan itu diberhentikan. Kalau teruskan itu mengganggu alam semesta. Apakah uhwah juga diartikan kita bersama-sama sholat tarawih yang tidak kita yakini kebenarannya? Ya. Sholat tarawihnya yang kan tidak yakini kebenarannya. Tapi sholatnya kan semua kita yakini. Itu benar sholat itu. Ikuti misalnya petunjuk Ustadz Miftah. Miftah itu kalau tarawih ikut ya. Ikut dua rakaat, dua rakaat. Kata dia niatkan mengkodo salat subuhnya. Boleh. Orang boleh salat tarawih. Saya juga niat apa saja hadiah untuk orang tua salatnya. Bisa kita bergabung. Tapi pada saat yang sama kita menjalankan ibadah-ibadah yang kita yakini. Kan kita dianjurkan salat banyak juga. Dua rakaat, dua rakaat. Tentu saja niatnya kita tidak usah niat salat berjamaah. Niat sendiri-sendiri aja tapi bareng. Apa boleh tidak niat berjamaah tapi bareng? Boleh. Itu kita sering kali tawaf, itu tidak niatnya berjamaah. Tapi bareng-bareng muternya. Tidak apa-apa. Ustadz, saya sering bermimpi bertemu dengan Ustadz. Laki perempuan nih yang tanya. Dengan mimpi-mimpi itu teringat selalu. Di antara mimpi-mimpi itu Ustadz sedang membereskan orang-orang yang sedang salat di sebuah masjid. Dan mimpi yang lain lagi, saya bertemu dengan Ustadz sedang menunggu waktu ceramah dan Ustadz sangat sabar dalam menunggu waktu itu. Dalam mimpi itu saya sangat takjub pada Ustadz. Wajah Ustadz muda dan tampan. Itu bukan dalam mimpi aja sih. Pemuda tampan yang gagah berumur sekitar 20 tahunan. Saya mohon maaf pada Ustadz menceritakan mimpi itu dan saya mohon didoakan saya dan keluarga saya untuk selalu mencintai Allah dan Rasulullah dan Ahlul Bait serta pengikutnya yang setia dan saya mohon didoakan agar mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan rezeki yang diberkahi Allah. Insyaallah kita secara khusus ya saling mendoakan di antara kita. Khususnya di bulan Ramadan, kita jangan berdoa untuk diri kita sendiri saja tapi doakan juga semua orang. Sebagaimana yang dicontohkan di dalam doa kita kan. Allahumma adkhil ala ahli al-quburi surur, Allahumma aghni kulla fakir. Kemudian bayangkanlah sahabat-sahabat saudara, kawan-kawan saudara. Kalau bisa sebut nama mereka satu persatu. Dan insya Allah saya semampu saya akan juga mendoakan saudara-saudara. Dengan harapan saudara juga berkenan mendoakan saya. Yang berikutnya. Berkenan dengan mimpi. Kalau Anda buka tafsir mimpi dari Ibnu Syirin. Ada kitab tafsir mimpi di Ibnu Syirin. Kayaknya salah satu buku yang tidak boleh tidak kita punyai, mimpi, tafsir mimpi itu. Karena ada gunanya setiap hari, simpan itu dekat tempat tidur. Itu bangun, biasa tengah malam. Kalau tidak segera lihat, buku itu hilang, itu mimpi. Saya banyak sekali mimpi, tapi tidak ingat lagi sesudahnya. Simpan buku tafsir mimpi itu. Jadi kalau bangun, lihat. Nah, menurut tafsir Ibnu Syirin, kalau di dalam mimpi kita berjumpa dengan orang yang soleh. Maksudnya bukan saya soleh ini. Ini soleh. Kalau kita mimpi berjumpa dengan orang soleh, itu pertanda bahwa Allah akan menaburkan rahmatnya kepada kita dan meningkatkan kesolehan kita. Anggap sajalah bahwa Anda ketemu, saya itu bukan saya, tapi ketemu orang soleh. Boleh jadi bukan saya, cuma wajahnya mirip saya. Karena ini kan usianya sekitar 20 tahunan, lalu juga tampan. Dan gagah. Padahal dulu saya waktu 20 tahunan tidak tampan dan tidak gagah. Jadi pastilah ini orang soleh. Nah kalau berjumpa dengan orang soleh seperti itu, insya Allah katanya kita akan didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, amalan apakah yang paling utama pada bulan Ramadan? Membahagiakan hati sesama manusia, memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi bantuan kepada orang yang mendapat kesusahan. Itu paling utama di bulan puasa. Lebih utama dari tarawih. Lebih utama dari baca Quran. Lebih utama dari salat malam. Dan lebih berat juga. Kan lebih gampang. Salat malam itu gampang. Tidak ada modal sih.
Apakah sahih atau tidak hadis yang menerangkan akan datang satu zaman di mana Islam hanya sebuah nama dan Al-Quran hanya sebuah tulisan? Ya, ada sahih. Diriwayatkan oleh berbagai madhab. La yabqa minal Islam ila ismuh wa la minal Quran ila rasmuh. Adakah sholat sunat khusus pada bulan Ramadan atau kita hanya cukup mengikuti sholat tarawih di masjid setempat? Tidak ada cukup itu dengan sholat tarawih. Ada sholat-sholat yang lain yang sebaiknya kita lakukan. Berapa aja bilangannya terserah Anda. Yang penting Anda banyak mengisi itu dengan sholat. Ada sebagian mazhab yang melaksanakan takbiran Idul Fitri dimulai dari sesudah sholat isya, sesudah sholat subuh. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang tidak benar adalah yang tidak pernah takbir sama sekali. Ustaz, saya pernah dengar bahwa Abu Thalib itu termasuk orang yang dijamin masuk neraka. Apakah benar Ustaz? Dan apakah ada hadisnya? Tidak benar itu ya. Bahwa Abu Thalib dijamin masuk neraka. Kita ini suka jamin-jamin ya, dijamin masuk surga, dijamin masuk neraka. Ada hadisnya yang tadi sudah saya jelaskan. Hadisnya itu dhaif dalam penelitian saya. Ustaz, kenapa Zubair bin Awam itu termasuk sahabat yang dijamin masuk surga? Bukankah Zubair itu pernah dilaknat oleh Rasulullah dan Imam Ali bin Abi Thalib? Ya, emang itu hadis yang dijamin masuk surga itu tidak jelas jaminannya. Kalau saya petugas banknya itu udah ditolak gitu. Anggunannya udah saya tolak. Ada 10 orang yang kata yang dijamin masuk surga itu. Dari ke-10 itu mungkin cuma satu yang benar-benar masuk surga. Astagfirullahaladzim. Kayaknya ini ya. Yang lainnya karena berbagai peristiwa yang disebutkan seperti Zubair bin Awam ini yang pernah dilaknat oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Karena pernah mengkhianati beliau. Juga jadi tanda tanya buat saya apakah dia dijamin masuk surga. Ustaz, apakah ada namanya sholat tarawih pada masa Nabi? Dan apakah Nabi pernah menjalankannya? Tolong jelaskan Ustaz. Hadis tentang tarawih itu yang disepakati di kalangan ahli sunnah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Jadi pada suatu malam Rasulullah itu lewat tengah malam menjelang sahur. Rasulullah itu salat di masjid. Kemudian sahabat datang melihat Nabi sholat.